Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pituber semuanya, selamat pagi. Sekarang sudah tanggal 10. Namun kita semua masih belum mendapatkan informasi terupdate ya, bagaimana progres dengan izin Pitub ini. Namun tanda-tandanya sih kalau menurut saya sudah ada. Tidak mungkin manajemen selalu memberikan edukasi melalui Zoom meeting, kemudian juga ada promo-promo seperti ini teman-teman nih, ada promo dan kemudian Pitub Ad ya, pasang iklan di Pitub, kemudian ada giveaway, kemudian juga nah ini ada promo yang sudah disampaikan oleh Pak Wilbert Karimun ya kalau nggak salah. Nah ini ada promo Pitub Ad, kemudian nah ini banner ad-nya berapa, kan begitu ya teman-teman. Ada potongan harga 50% untuk ya pasang banner maupun video ad dengan nilai masing-masing ya. Kemudian juga yang extra view nih, extra view-nya 50% juga. Nilainya berapa ini sudah bisa teman-teman dapatkan di video manajemen ya. Nah ini kita bisa menggunakan viewpoint, termasuk bisa menggunakan shopping voucher ya untuk pembayarannya untuk yang memasang iklan. Ini menurut saya tanda-tanda ya keseriusan ya, kayak yang mungkin sekarang kalau perusahaannya sudah siap, tinggal bagaimana menurut SWI begitu ya teman-teman. Bagaimana menurut SWI atas kajiannya, atas verifikasinya terhadap syarat-syarat itu memenuhi atau tidak. Kalau melihat ini kan perusahaan seperti yang sudah siap ya untuk semuanya. Nah ini yang video dalam rangka menyambut Pitub 3.0, ya, Pitub dan My Future Business School melakukan kolaborasi. Nah, di mana Pitub dan My Future Business School memberikan Anda sebuah giveaway buat teman-teman semua yang memasang iklan Pitub Ads. Ya, seperti itu ya teman-teman. Pertama setelah launching Pitub 3.0. Dengan teman-teman bisa dibuka di situ ya. Acak, dan 10 pemenang ini akan mendapatkan promo. 10 pemenang akan mendapatkan promo dan lain-lain ya. Itu kan seperti sudah siap ya, seperti yang sudah siap, tinggal bagaimana menunggu keputusan dari pengumuman dari SWI. Oke, mudah-mudahan tidak jauh dari minggu ini karena minggu ini sudah habis ya. Kalau misalkan tidak hari ini ada pengumuman atau malam ini ada pengumuman, berarti ya minggu kedua atau bulan tengah bulan Maret ya, kita tunggu perkembangannya. Oke, itu saja mungkin. Boleh teman-teman berpendapat, berasumsi di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.